Ya, halo guys, selamat siang. Kembali lagi dengan saya di channel saya Anawi89 guys. Saya sudah lama sekali tidak muncul ini di depan kamera dikarenakan saya sibuk sekali karena saya hanya seorang kungyan alias Babu Newong Cino guys. Nah, karena walaupun saya itu di rumah cuma sama Mbah Kangkung ya, cuman saya sibuk karena bulan-bulan ini Mbah saya itu kan banyak ke ini cek ke dokter, jadi banyak keluar rumah. Jadi saya itu setiap keluar jam 9 itu saya ini apa namanya pasti pulangnya udah jam 2 jam 3 karena ini saya kasihan rumah saya guys. Kasihannya tuh kayak gini ya, setelah itu bantuan dari government itu yang 2000 dapat itu kan dari Betadong itu kan dapatnya 2000 ya guys ya. Nah di situ tuh mbak aku tuh kasihan aku dihakali anak-anak itu hari ini yang cah. Besok Yamcha lagi, hari ini udah Yamcha lagi, jadi ya Allah, aku malah deh jadi nembakku, wah aku diakali dok, gantinya tidak Yamcha nganggup batang daungku, aku deh iki neng Yata Mall, neng Yunlong, cukup nih tomat, siji ki tomate $16 gitu loh, sak main jentil kilo $16. Nah, dadi nek ditukok nek loro til iki lho. Dadi kok bungkusnya nek apik ya. Ditukok nek loro til iki regane loro 30 loro swidak sen. Iki nek Yunlong ning Yohumol siji ning Yata. Nah, jarane mbahku, "Ha, panganan koyo ngene larang." Kita delok bareng-bareng. 103. Tuh. 103 ini. Ini paling bobot mau pirang kilo ini. Tak steam terus tak adem no. Setelah itu nanti kalau mbak saya bangun mau tak ajak ke pasar tradisional. Tadi itu mau mampir ke pasar tradisional itu sudah panas. Mandunge. Selamat pagi. Pasukan Indonesia mau vaksin. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Selamat pagi. Sama ada nanti, Mbak? Hah? Ada nanti. Tinfu. Kita lagi berbondong-bondong mau ke ini. Mencari solusi biar tidak kena corona. Mencari solusi. Biar sehat. Biar sehat. Nah, setelah ini kita sudah mau sampai. Mana tadi? Hah? Iya, ini kayaknya bentar lagi sampai. Sampai jenengnya mana, Mbak? Di Hawaii. In CY. Iki ngendi? Si. Oh, lampu abah. Lampu abah. Yang koi. Oh, mudun. Turun. Gugup rek karena keasikan main. Yang apa yang vaksin gugup. Enggak gitu, ditutup lah bang Ijian. Karena kesenangan lagi seru main game ketine. Kucuk-kucuk kaget. Sedangkan kita ini sudah mau turun guys, tapi kita enggak mengerti kita sampai mana, yang penting game terus gitu ya. Yang penting game. Oke. Okay. Oh, gerbangnya baru siji tadi no. Pantesan kayak nunggul-nunggulan ya. Ini doakan saya dengan vaksin yang sehat. Vaksinnya kedua kita bebas bebas dari Marcona. Jadi biar buat kekebalan tubuh kita itu terjamin ya, walaupun gak 100% vaksin itu menjamin kita bebas sehat ya. Dari omongannya tetangga. Yang pasti kita bebas dari omongannya tetangga lebih jahat dari corona. Ayo mudah-mudah. Sekarang kita mudah. Loh, suwi temen dong. Aku pengen berisik. Kita dari tadi muter-muter guys, bingung. Kita sekalian menunjukkan dalane sing urung padha roh dadine. Nah, ya wae tenan. Tokne bata donge. Pokoknya yang pertama, loro kuwi sing pertama. Nek aku wis kepindho, dadi kok enggak mudah-mudah kok kasih tahu. Sayangku. Iki lho. Karena janjian saya itu setengah sembilan, tapi ini jam 9 kurang tanggal. Jangan teko guys. Otomatis nanti by toy ini suwi gitu loh. Wah paling berisik ini jero sepur tanggal wong dhewe. 5 menit mandek. Ya Mbak ya. Kalian geger wong e dhewe. Oke, kita keluar. Jangan lali tap ya. Oke.
Sekarang kita berangkat. Kita menunjukkan jalannya yo. Terakhir rada atuh jare Bu. Cece waduh kan Pak aku. Nyebrang jembatan iki engko. Iya, lah iya, engko. Bukan kok itu malah. Ya dia tak ngerti ae. Kembali lagi di channel saya Anawabi 89 guys. Kita lagi pada berbondong-bondong mencari jalan buat cari coblosan awak dan menjaga kekebalan tubuh. Kita lewatnya sini. Termasuk ada ini termasuk telat loh ya. Kabeh wong ki sebagian wis padha rame ning bulan pira? Ning bulan 5 ki sanek sing wis rampung kabeh. Iki kan terakhir kan bulan 9 ta iki? Iya. Bulan 9 wis entek. Tapi bare bulan 9 ki mbuh dhewe maksudnya jek enek vaksin sing ora. Heeh, enggak ro. Bayar bar bulan 9. Ben oh, iya, pantesan jek enek jereke apa nek susulanan. Iya. Pantesan nganu guys, apa jenenge? Mudah-mudahan ae ora lah. Pantesan boloku rawat pembantu pada diobrak-obrak kon vaksin karena gratis. Nek bulan songo kan bayar dadine juragane bedhek weden nek kena denda dadine. Kita dihura-hura ayo vaksin vaksin. Boleh aman. Boleh aman. Oke, jangan lupa tonton terus di channelnya saya Aanowi 89. Oke, monggo di subscribe penjenengan belok ya mbak teng. Halo, assalamualaikum. Aku nek ning kene iki nek ketemu wong koyo ya wong utuk wonge dhewe tapi nek sing mbok peci ngono ya mesti tak ajak salam ngono ki ya banyak kan akeh sing ngomong. Oh, kowe muslim jerene ngono. Iya, heeh. Mbak juga RP vaksin. Oke, kita menuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Peraturannya sangat ketat sekali dan dikelilingi terus, diputeri dan diputeri terus. Dan pada akhirnya saya enggak bisa ngambil gambar ataupun saya enggak bisa ngambil video ya, karena kan emang enggak boleh itu loh. Jadinya saya ya enggak ngambil. Ini saya sudah selesai dan saya langsung berlaju pulang ya. Saya mau istirahat dan setelah vaksin enggak tahu reaksinya siang atau malam ataupun siang nanti atau malam atau besok saya enggak tahu, tapi yang pasti saya akan selalu mengabari lewat video ini. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa buat like dan subscribe di channel saya Aanawawi 89 dan jangan lupa buat di share dan di seluruh semua sosial media Anda. Sarang heo. Nah, vaksin saya yang ini lanjutan video yang kemarin saya ambil vaksin ya. Vaksin yang kedua itu memang saya tidak merasa apa-apa. Oke lah daripada yang pertama. Yang pertama itu saya ada ngerasa sakit tangan ini kayak bengkak gitu gede ya, itu selama 2 hari. Dan hawanya ngantuk, enak-enak lapar gitu ya. Cuman vaksin yang kedua ini saya merasa tangan saya cuma sedikit enggak seberapa sakit lah ya. Oh, netral lah ya gitu ya, normal lah kalau orang habis suntik gitu kan ya. Nah terus kemarin semalam itu juga enggak seberapa panas tinggi juga enggak, cuma biasalah kayak semlumut ile wong Jawa ya, semlumut ngono. Terus mari ngono kan aku cukup panadol siji terus tak gawe turu, isuk-isuk juga aku udah enggak ngerasa gimana-gimana gitu. Cuman vaksin yang kedua ini saya merasa kayaknya saya itu enggak ada nafsu makan ataupun mungkin males ngono guys ya, enggak tahu. Karena dan sarapan pagi pun tadi saya juga enggak, cuma minum kopi tok. Hawa lapar enggak ada, akhirnya tak paksain buat makan. Tapi saya bukan makan apa ya, saya makan buah naga satu gitu ya.
waktu makan itu buat sarapan lah bisa dikatakan, karena itu pun saya paksa, sebenarnya saya nggak lapar sama sekali, cuman kan nggak bagus buat lambung kalau perutnya nggak diisi gitu ya. Nah akhirnya waktu makan siang saya juga nggak makan ya, terus saya nggak makan karena saya nggak ada rasa makan juga, cuman saya juga apa ya, takut aja ya kenapa seperti ini, takutnya saya nggak ada imun atau kurang cairan, banyak minum air putih. Tapi itu ya waktu malamnya itu setelah suntik vaksin yang kedua itu ya, tenggorokan itu rasanya rek haus pokoknya ya. Aku udah minum banyak kok ya enggak marem panggan, akhirnya aku cukup banyu es tak umbe guys, jadi ini ben rego kaya enggak ngerangsang kaya gorokan enggak garing gitu ya. Jadi itu efek dari vaksin saya yang kedua. Dan saya enggak tahu kalau teman-teman gimana, saya belum tahu, cuman tadi itu sekitar jam 12-an itu kayaknya sedikit ada lagi gitu kayak panas, cuman saya berusaha buat lawan, saya harus kebal, saya harus kuat, karena kan kayak gitu kalau dibawa oh panas itu ada fever itu kayaknya, kalau dibuat seperti itu malah kayak tansoyo gitu ya. Jadi tadi tak bawa jalan lah, tak bawa mengkurep lah, tak bawa lah ya, pokoknya jalan-jalan lah biar keluar keringet gitu loh ya. Nah oke guys, itu reaksi vaksin kedua saya, terima kasih.